yang pertama itu sebetulnya ya, secara syar'i itu ketika orang meninggal dunia, maka dia yang pertama penyelenggaraan jenazah itu dikeluarkan dari hartanya, ini yang pertama. Ya, ketika seseorang meninggal dunia, maka ketika diselenggarakan jenazahnya itu, apakah untuk pemberian kain-kain putihnya itu atau yang lain-lainnya, penguburan, biaya penguburan itu diambilkan dari harta yang dia miliki. Begitu juga yang kedua, apabila dia memiliki hutang-hutang, harus keluarkan dari harta yang dia miliki. Itu yang kedua ya. Jadi bayarkanlah hutang-hutangnya dari harta yang dia miliki, barulah kemudian yang ketiga, jika semuanya itu telah terselenggara dengan baik, maka harta peninggalannya itu dijadikan sebagai harta waris bagi ahli warisnya. Ya. Namun jika kondisinya seperti yang dikatakan tadi, bahwa orang tua itu meninggalkan hutang kepada relasi dagangnya tadi, ya, sedangkan ketika itu dia tidak memiliki harta untuk membayarkannya, dan kemudian meminta mewasiatkan kepada anaknya membayarkan hutangnya, maka sepatutnya anaknya untuk melakukannya, membayarkan hutang orang tuanya. Dan kepada antum yang bertanya, ketika kita telah melihat toko yang orang tua kita berutang sudah tidak ada lagi, maka bisa ditelusuri, ditanyakan. Ya, ditanyakan kepada orang-orang yang di sekitar itu, dekat dengan toko itu, kemana pindahnya, atau ditanyakan alamatnya di mana, kemudian kita bayarkan. Itu bisa kita lakukan, insya Allah. Ya, kalau telah diusahakan, diupayakan juga, tidak kita dapati orangnya atau tokonya, ya, sudah tidak ada lagi orang sama sekali, maka tentunya ini kita serahkan wallahu alam kepada qadi nanti yang memutuskan bagaimana. Ya, wallahu alam soal. Ya, artinya kalau kita sudah berusaha keras untuk melakukannya juga tidak terjadi, tidak ada orang yang berpiutang itu kita temukan, maka selesai sudah masalahnya, wallahu alam.